Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Vendo 07 di sini. Dan ya, sebenarnya gue udah nggak mau memperpanjang drama ini, bener-bener udah nggak mau, udah males karena bocahnya juga batu gitu kan. Ya, terlebih dari itu juga gue ngedengerin pendapat atau viewers gue lah ya. Di sini ada salah satu dari NPC gitu. Bang, bukannya gimana-gimana, tapi kalau channel Clipper kebanyakan bahas drama jadinya enggak fun. Gue sub sama join member tujuannya buat cari kesenangan. Ya, gue tahu, gue cukup tahu banget. Di sini juga ada yang bilang jangan diperpanjang dramanya ya, Bro. Tunggu responnya si Janet aja. Emang mengecewakan si Janet padahal kontennya bagus juga. Oke. Okay. Ya sebenarnya ini part 1 di mana Om Ray ngetanggepin video gue yang pertama. Terus ada juga video yang kedua, karena udah banyak yang bilang jangan diperpanjang dan orangnya juga ngilang, jadi gue berhenti ngebahas ini. Dan ada lagi sebenarnya satu video yang mau gue up, tapi gak jadi gue up lah ya kan. Oke. Namun gue belum ada cek email. Kemarin sore gue cek email. Nah, ternyata dia nge-take down video gue. Video yang ada komandannya. Ini gue wanti-wanti, tapi gue kecolongan anjir. Serius, kemarin gue udah di posting di tab komunitas kan. Gue bilang buat wanti-wanti, maaf ya komandan buat wanti-wanti. Tapi gue yang ini lupa, karena ini. Oke, kita mulai dari sini. Gue mau cerita sedikit. Abis ini gue gak bakal ngebahas dia kok. Ini terakhir kali guys. Namun kalau ini kena apa namanya, gue karena udah kena strike, gue kena shadow ban, gue nggak tahu nih video ini sampai ke kalian atau enggak. Dan gue juga mau cerita sedikit di sini. Oke, tadi mana ya YouTube studio gue? Nah, ini adalah dua video 2 bulan yang lalu, di mana ini dapat 10.000 viewers teman-teman. Dan ini juga adalah video pertama kali komandan di archnya Bang Al. Oke, gue inget banget video ini di mana. Mungkin di saat itu komandan kena batsu dan bilang kamu jaga kesehatan ya, aduh gitu, pokoknya gitu-gitulah, aku nggak mau kamu sakit gitu-gitu kan. Nah di saat itu ini mungkin video yang ngeklip Janet lah ya, dia kan Clipper sepuhnya komandan ya. Dan gitu ada yang ngirim media share ke Bang Al, dan Bang Al juga pertamanya tuh nggak tahu gitu ya, nggak tahu lah, gue udah tahu Bang Al udah tahu komandan atau belum, tapi ini media share komandan yang datang pertama kali ke Bang Al. You know lah, Bang Al ketika dapat media share dan Bang Al memerankan perannya dengan baik gitu loh. Biasa kita tahu Bang Al gimana dengan gimmicknya gitu kan. Di sini itu kalau nggak salah gue cerita sedikit ya. Itu abis media share-nya Sylvia Valeria. Nah itu juga. Abis itu pas banget, nice timing, itu ada Jetta. Jadi gini, gue bikin apa namanya judulnya, ketika Sylvia komandan juga ingin dipandang sebagai wanita, itu ada kayak gitunya soalnya, ke komandan ngomong kayak gitu. Namun abis itu ada media setnya Jetta. Nah, ini ada 10.000 viewers. Dan di saat itu subscribernya Sylvia Valeria atau komandan itu masih 19.000 subscriber. Nah, disinilah awal mula artinya komandan dan Bang Al. Korek misal gue salah ya. Jangan, lu salah bang ini nggak dibenerin gitu. Gue pengen dibenerin, kayak kemarin gue nggak tahu kalau ternyata yang dipakai suara Yuki Eruma itu suaranya Bang Al Asi. Gue bilang AI. Gue tulis di video, korek misal gue salah. Tapi ada yang nggak tahu arti CMIIW gitu. Bang ini suaranya bukan AI ya, kan korek kalau gue salah. Dongo. Satu lagi nih. Apa oke deal, apa deal? Yuki rumah bukan suara AI, anjing. Gue ngerti yang dia beneran, bang. Ya, udah gue bilang, udah. Gue bilang, CM, siap tuh, sengit. Kalau salah, korek. Udah banyak yang korek di komen, jadi aman. Lu so asik bangsat.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini gua, ini video terakhir teman-teman, guys. Jadi gua enggak bakal apa dia, soalnya mohon maaf banget. Padahal gua udah masukin Silvia Valeria atau komenan di salah satu OC gua. Gua suka banget. Dan kalau menurut gua artnya Bang Alda sama Silvia ini enggak yang art yang sip-sip banget, karena juga seru gitu, friendly gitu. Kalau kalian nonton, gua selalu nonton ya. Ini ada 1,9 lumer gitu kan. Pokoknya untung banget, kayaknya gua kebanyakan langsung ngambil dari live, enggak dari media share gitu. Oke, kita lanjut aja, udah 4 menit. Aduh, kelamaan sih kayaknya ini videonya. Sorry guys, kelamaan. Maaf. Kita lihat di sini. Nah, ini kayaknya. Nah, ini ada media share komandan. Ini 8,3 ribu viewers 1 bulan yang lalu. Ini kemarin untung banget. Gua tuh kemarin ngeliat nyariin video komandan kan, yang gua privasiin cuma ini karena ada media share dari dia. Nah, yang ini belum gua privasi ini sebelumnya. Ini lumayan banget nih. Ini yang komandan collab sama Bang Al. Oh, iya, komandan collab sama Bang Al. Kemudian Miti datang tuh. Nah, ini langsung dari live-nya lah, enggak ada media share-nya. Ini 24.000 viewers. Pokoknya viewsnya komandan itu sama Bang Ali itu bener-bener tinggi-tinggi gitu loh. Ini waktu mereka live berdua, dan ini gue bikin 2 POV-nya ya. Ini gue bikin 2 POV-nya, gue ambil live komandan, gue ambil live Bang Al, terus kemudian gue kasih subtitle. Ini 18.000, 25.000. Dan gue minta maaf banget, harus gue privasi karena gue udah kena satu strike. Gue mohon maaf banget. Walaupun ini gak, mungkin gak bisa di-strike sama dia, tapi gue mohon maaf banget. Ini hak cipta nih. Hak cipta mungkin lagu ya. Ini ada hak cipta lagu. Dan mohon maaf, ini memang views komandan tuh gue akuin gede-gede ya. Kalau ini ubu gue ambil sendiri dari live-nya Bang Al. Dan alhamdulillahnya gue kebanyakan itu langsung ngambil dari live-nya Bang Al. Gak ada live-nya mereka gitu. Gak pakai segala media share. Nah, ini gue mohon maaf banget, harus gue privasiin komandan. Mohon maaf banget, gue ngosiin kamu komandan, kamu keren banget. Dan di sini mohon maaf banget, harus gue privasiin tentang komandan dulu, karena itu ini juga. Dan alhamdulillahnya emang gue langsung ngambil sih kebanyakan kalau dari komandan. Gue mohon maaf banget komandan, kalau video lu harus gue privasiin dulu. Gua berharap, gua udah, lu ngerti lah gua gimana kemarin memperjuangin teman-teman gua yang di strike. Namun sekarang malah dia udah dikasih tahu, banyak orang yang ngasih tahu kalau dia salah, dia malah ngelunjak. Dan dia malah bikin, astaga, ada suara motor lagi. Dan dia malah bikin di apa ya, di bio-nya kalau enggak salah. Dia benar-benar keluar dari topik yang kami minta gitu loh. Overthinking just a bad thing gitu ya. Thinking about it. Ya, dia enggak pernah, berarti bisa gua simpulkan berarti selama kan itu awal arc-nya komandan masuk ke Bang Al 2 bulan yang lalu. Nah, dia belum pernah ngelihat Bang Al sebelumnya gimana gitu loh. Dia belum pernah ngerti arc-nya Bang Al gitu. Dan dia ngerasa itu kami tuh overship, clipper-clipper Bang Al itu overship, kayak gua, kayak pro clipper, kayak yang lain itu overship. Padahal ya, you know lah gimana arch itu berjalan dan gimana cara kami ngenyebarinya, lu ngerti sendiri viewersnya itu tadi berapa. Dan alhamdulillah sekarang komandan kita, pokoknya sekarang kayaknya viewersnya Bang Al udah tahu komandan semua. Dan alhamdulillah komandan sekarang tetap berkembang. Dan ya, gue mohon maaf banget kalau videonya komandan gue privasiin, karena ya tuh anak otaknya udah gak ngerti. Kemarin temannya datang, gue kira beneran temannya, ternyata orang yang kenal doang. Dan gue tuh sama Om Rey sama Andi Kanuk tuh gak ngerti obrolannya muter-muter, karena gue ngerti dah teman yang gimana gitu kan. Katanya dia cuma ingin menjembatani, tapi it's okay. Dan gue juga bikin video yang kemarin tuh gue bener-bener gak ada penyesalan sama sekali ya, karena gue emang ngelontarin aspirasi gue. Dan juga ada 2 video yang buat ngelengkapinya, tapi temennya itu minta di take down. Ya, it's okay lah, karena dia salah ngetik. Kalau gue juga mikir kalau umpamanya gue publik terus, nanti dia yang kena, yaudah lah kan. Tapi dia alibinya, jangan nge-share
percakapan pribadi. Nah ada benernya juga tuh. Jadi ya maaf banget gue privat kalian, tapi bisa ngeliat di live-nya Om Ray, karena Bang Ray juga bilang kemarin di klip aja dari gue gitu. Jadi sebenarnya udah gue itu, udah gue record terus gue posting bentar gitu kan. Tapi ya, viewers pada ngomong nih di video yang ini kan, Bang jangan bahas drama ini lagi. Dan gue ya udah gitu, gak bahas, gue bahas lagi. Ternyata gue sekarang kena gitu. Tapi ya udah guys, aku minta maaf sama kalian yang kemarin minta Bang udah Bang dramanya. Tapi kalau menurut kami para clipper itu hashtag itu serius, jadi kami harus pick up. Mohon maaf banget, gue juga pengen ngeklip yang gampang-gampang lah. Gue lebih baik ngeklip 2 jam gitu penuh daripada ngebahas ini gitu guys sebenarnya. Dan terima kasih ya semuanya. Dan gue bakal ngeklip komandan lagi, tapi untuk saat ini gue pengen lebih tahu detail informasinya gimana, bisa lagi atau enggak gitu. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton video ini. Thank you.